Halo sobat salam, jumpa ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruhnya. Nah seperti biasa, saya Rudy Hartono, Spiderman Pari-Pari, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Thank you.
Baik teman-teman netizen yang luar biasa, ketemu lagi kita hari ini nih. Seperti biasa kita ada di sekitar pantai Cimpai sore yang Parepare untuk mengut sampah dari wilayah sini. Ini yang sampah kain kita angkat dulu ya. Ini harus dijemur dulu baru diangkut. Banyak banget sampah-sampah kain nih teman-teman. Sampah kain ini harus dijemur dulu nih. Baru besok kalau udah kering, mudah-mudahan gak hujan, kita angkut. Karena kalau gini berat banget kita angkat. Sampai topi-topi juga ada. Sampah seperti ini nih. Wih. Luar biasa. Sampah di dalam sampah. Aduh, kain. Ini segala ban motor juga ada nih. Mungkin dipakai sama abang nelayan ya, ban-ban itu. Ini air baru saja surut ya teman-teman ya, makanya langsung terlihat jelas nih sampah-sampahnya. Cukup ya. Oke. Cukup untuk hari ini teman-teman. Terima kasih karena terus nonton konten kita.